Halo teman-teman semuanya. Kali ini gue akan bikin tutorial gimana sih caranya bikin intro di video YouTube kalian, atau buat kayak layar pembuka di video YouTube kalian. Oke, gue akan kasih tahu contohnya intro itu seperti apa. Nah, ini yang namanya intro. Jadi buat pembuka di video YouTube kalian. Oke, selanjutnya kalian harus punya namanya aplikasi KenMaster. Sebelumnya kalian download dulu ya. Kita klik KenMaster. Klik plus yang tengah ini. Untuk ukurannya 16 banding 9 ukuran video YouTube. Nah, lalu kita ke media, pilih latar. Latarnya bebas ya, kalian mau yang mana terserah. Gue pilih yang ini aja. Oke, durasinya kalian panjangin bebas, terserah mau durasi berapa. Gue biasa pakai 13, kali ini coba bikin 15. Oke, 15 ya. Selanjutnya kita lebihin sedikit. Oke, checklist. Lalu gue mau kasih foto, kita ke lapisan, ke media. Gue mau kasih foto anak gue. Oke, lalu ke pemangkas. Pilih topeng, checklist. Bentuknya yang lingkaran ya. Lalu kalian ukur sesuai lingkaran yang sudah sempurna. Checklist. Nah, kalian mau taruh di mana bebas ya. Untuk taruhnya itu ke kreatifan kalian. Lalu gue mau kasih animasi masuk. Animasi masuknya gue kasih slide down. Oke, checklist. Lalu ininya kita panjangin sampai ukurannya sesuai yang di backgroundnya. Kalau udah checklist, kita geser sedikit angkat foto ke lapisan lagi media. Gue mau kasih logo YouTube. Sebelumnya gue udah siapin dulu ya bahan-bahannya ya, kayak logo YouTube dan logo subscribe-nya. Kita kecilin, gue taruh di samping sini. Oke, gue kasih animasi. Animasi gue kasih geser ke kanan aja. Checklist, kalian panjangin sesuai backgroundnya ukurannya. Lalu checklist, lalu kalian lebihin sedikit lagi. Gue mau kasih tulisan channel Fisya Aswa. Pilih tulisannya, juga bisa kalian bentuk mau yang bagaimana. Gue pilih ini aja. Checklist, gue geser ke sini, digedein. Oke, gue juga mau kasih warna. Gue kasih warna hijau. Lalu gue kasih animasi masuk. Animasi masuknya gue kasih ke huruf demi huruf aja. Checklist kalau udah. Lalu tarik sampai belakang. Kalau udah checklist. Nah, selanjutnya gue mau kasih logo subscribe. Oke. Nah, untuk logonya ini kita hilangkan green screennya, kalian klik kunci chroma. Kunci chroma aktifkan. Nah, green screennya hilang kan? Kalian sesuaikan ininya biar subscribe-nya kelihatan. Checklist. Kalian taruh sesuai di mana? Coba kita tes dulu. Nah, kalian juga bisa tambahin musik.
kalian bisa tampilin musik kalian, klik audio. Sebelumnya ini aku juga udah download. Downloadan ini biasa untuk ditaruh video-video YouTube gua, jadi dia udah otomatis ada sendiri. Oke, kalau gitu gue akan kasih ini. Kalian klik tambah. Oke, checklist. Kita cek. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kalian tinggal yang ke sebelah kiri ini. Nah, kalian export. Kalian ukur ini ya, apa namanya, pilih resolusinya. Kalau gue biasa gue paling tinggi aja biar bagus. Udah export, tidak terima kasih, simpan dengan tanda air. Oke, nah dia akan menyimpan masuk ke galeri kalian. Bagaimana, gampang kan untuk buat intro di video YouTube kalian biar kalian makin videonya makin kece. Dan untuk kreasinya tergantung kalian ya, mau imajinasinya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu aja tutorial kali ini. Bila kalian menyukai video gue ini, jangan lupa di subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton, bye bye.